Salam jejua, nanti Bapak Tunara sini nah. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat malam pemirsa. Ini udah pukul 8 malam. Saya belum mandi lagi pemirsa. Sekejap lagi saya mau mandi, tapi saya masak dulu untuk menu kami malam ini pemirsa. Malam ini saya nak masak nasi goreng seafood ala kadarnya. So, saya sudah siapkan bahan-bahannya juga di sini. Jom kita tengok dulu pemirsa. Oke pemirsa ya, di sini saya sudah sediakan nasinya. Ini dia pemirsa, sisa nasi yang saya masak tadi pagi. Kalau sampai esok pagi ini memang nggak boleh dimakan lagi daripada basi kan. Ini saya sudah rendam ikan bilis dengan air. Kemudian di sini ada udang dengan sotong ya. Terus ini ada 4 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, sedikit belacan dan cabai rawit. Nanti kita tambahkan garam juga ya. Ini saya kisar dulu. Oke pemirsa, ini sudah selesai saya kisar. So, jom kita masak. Cepat-cepat ya pemirsa. Sebab saya pun belum mandi, udah tengah malam. Oke. Ini saya goreng dulu 4 butir telur ya. Ini telurnya telur ceplok. Saya enggak orak arik ya, karena nanti saya enggak akan satukan dengan nasi gorengnya. Ini saya asingkan pemirsa. Mana satu kain lagi? Apa kamu? Tengok. Buatlah lebar. Tuang saya. Ini cara masak seperti ini hanya kalian lihat di tahan. Channel Kak Sri di sini ya. Boleh kamu terbalikkan? Boleh. Tanpa koyak. Boleh. Mari kita lihat pemirsa persembahan dari minyak macam lebih sayang ha. Oke juga. Oke, ini telur kita udah masak. Sekarang saya angkat dulu. Oke pemirsa, ini saya sudah panaskan kita punya minyak. Ini bahan-bahan yang udah kita kisar tadi, kita masukkan ya. Oke. Oke pemirsa, ini saya masukkan garam ya. Garam cintangan. Sedikit garamnya. Ini saya masukkan udang dengan sotongnya ya. Ada setengah orang dia goreng dulu udang dengan sotongnya, ada juga. Tapi saya itu kalau masak udang kan, saya suka dia punya sos. Jadi kalau saya goreng dulu udangnya, sotongnya, terus kita asingkan, terus minyaknya itu. Sebab kan kalau kita goreng sotong dengan udang ke, dia minyak itu berair ya. Kita kena buang gitu, jadi saya rasa kesedapannya udah hilang gitu. Jadi saya goreng seperti ini dengan bumbu-bumbu sampai masak. Oke pemirsa, ini udah pecah minyak. Nah, ini udah masak agaknya nih. Nako. Ini kita masukkan nasinya ya. Boleh sayang. Bukan banyak pun. 2,5 tahun saya kerja jual nasi goreng, awak tak tahu ke? Restoran? Haa. Dekat Arab. Arab? Arab Saudi? Ya. Ya Habibi. Nasi goreng? Itu pastilah saya faham itu. Lagu. Galamiti Habibu. Itu Arab punya lagu itu. Pita. Oke pemirsa, nasi goreng kita udah masak. Sekarang saya akan pindahkan ke bekas ya. Nah ini menu kita hari ini ada telur dadar. Terus ada 3 jenis super crunchy, crunchy delicious spaghetti. Ada tomato. Boy, jangan. Kubis. Macam itu buat. Bukan kubis itu, jangan daun salad nak. Salad. Ini nasi gorengnya ya. Ganti. Nami buat Amma. Kurang sana kami, nanti tak kena kamera semua. Amboi, marilah Amboi. Mari nakku. Mari Amma dulu. Ya nakku. Habis kau lagi minta. 67 Amma bagi. Ah, 57. Bukan 57, 58. Mari. Duduk elok-elok lah nakku. Mari sini. Habis apa?
Sotong. Sotong tak mau aku. Cakap sotong saya tak nak. Saya sotong tak nak. Sotong saya tak nak. Kenapa banyak you want ambil telur? Itu pun masih banyak tu. Mas sotong. Adalah dalam. Udang ada, sotong ada. Rumah apa? Tak ada mak. Udah. Apa tak ada? Ini nane. Nah, sotong. Nane. Ini anakunya, Mak, guys. Nama. Aku. Masin. Panas. Panas. So delicious. Dia serius tengok makan awak itu. So delicious. Amboi nak telur? Ayo, magic lah aku nanti. Gatal kan? Tak payah makan aku. Kenapa? Dia tak boleh makan telur. Gatal. Kalau kau mau makan, tak boleh makan telur. Bukan kata dia alergik. Alergi. Mantap air. Ini patut amin boy. Tapi dia orang tak nak pakai. Nak pakai itu kan bau minyak. Ya. Okey pemirsa ya, jemput makan semua ya pemirsa. Mau gimana sayang? Sangat sedap. Tapi ini telur awal sekali campur nanti. Apa? Boy, makan elok-elok, boy. Kamu sudah banyak telur. Awak tak boleh makan telur, awak alergi. Timun dia cakap. Makan timun. Nah. Dah, amat tak makan pun, ambil makan, sudah. Naku, jangan kamu duduk-duduk tengah, kamu halang kamera lah. Ada makan kali ya, tomato? Makan telur. Mesti lah. Ulang mari, sini juga. Minta makan, madam. Nah. Awak tak boleh makan ni semua. Awak dah pula kenyang. Oh, sedap lah. Nampak. Makan apa kita jalan? Ambil pisik. Tak boleh potong. Apa bina yang boleh apa suap penang? Ha? Nalang nacu tinggal. Tidak. No. Sedap. Ini suap kita jalan lah, Ivan. Apa ada jalan ni? Ada. Ayang. Ini telur pun saya letak cili lah. Ini pun sudah nampak cili-cili. Sudah kan sayang? Pedas ke? Nanti kau nak kuah. Buang air sikit ni. Untuk apa? Mama ambil sangat suka sotong. Makan aku. Sedap. Mama basuh. Buang air. Nanti setahun mana udah boleh makan nasi keras. Ini kau nak apa? Mama, ini sama suka makan soto. Aku suka nggak makan udang. Suka? Itu kamu kan tak suka warna soto udang ketam. Udang dia suka, soto tak suka. Ah, dia udang. Udang dia suka berapa? Udang tak makan aku. Soto tak makan, ketam aja aku makan. Makan. Aneka cuma suka. Kalau Ami makan. Dan ini betul? Betul awak makan ketan? Betul. Itu apa Ami makan beli? Betul? Betul. Kalau tak makan macam mana? Apa, hari itu pun beli ketan aku makan. Iya kak? Apa dia makan saya? Sikit. Magis dia kurang suka siput-siput pemirsa. Ami suka siput sedut, sotong udang. Kalau tapi kan tilapia ikan arwan kuat makan. Mama kalau Ami makan ketan kan malam tak boleh tidur. Sakit kepala.
kalau aku makan ketan aku tidur lama aku tak sakit kepala. Sayang enggak sih? Mau lagi kan? Enggak, gitu lah, sudah. Tadi aku punya mangkok. Apa? Tambah-tambah anak. Tambah, mau. Tunggu-tunggu, dan tambah. Ma. Kalau habis, malam masa mau mencukup. Astaga. Macam-macam ini ke cookies. Cookies itu inilah biskut. Macam mana mau cukup masak? Masak. Masak? Cook. Cook. Cooking pun okey lah. Cooking. Yang pendek ku. Bukan. Cook itu tengah masak. Bukan, cooking tengah masak. Oh. Cook masak. Forever my friend. Mami aku so delicious. Ini jalan. Thank you. You're welcome. Ini jalan. Tak ada pedas ke? Nah, dia mau ambil. Okey, tambah. Ini jalan. Ini jalan. Tak apa lagi. Apa hutan? Cukup. Kamu boleh ambil satu. Dia mau ambil sendiri, saya. Dari kakak satu. Sekarang kalau ada nasi sisa saya terus masak nasi goreng saja. Sebab tunggu esok pagi dia berair. Apa? Apa suka ke tomato? Suka lah, saya gila makan tomato. Nah. Itu apa ada? Potong jambung saya potong-potong makan. Oke. Sedap. Ini daging. Soto apa dah bagi ya? Soto. Tapi anak kita Madewan juga paling kurus kecil sayang, ah baby. Madewan, mages maha semua sampai tak nampak leher gemuk-gemuk. Tapi Madewan juga kuat makan. Air suam. Hah? Ini air suam. Atau saya ambil dodoknya nanti tuang. Saya sudah tiga anak lah. Tengok hidung pun semua kena. Ya, bapak dia. Hei! Kenapa? Ambil, ambil lah. Minta juga dia. Mau dodok? Mau saya ambil dodok, darling? Satu udah, habis. Apa namanya? Saya ini lalu lagi sih. Kalau di sini, kalau lebih besar. Okey. Dan so ada telur ada timun ada. Apa udah? Ini. Amblak. Ada udah nambah udah mau habis nak. Cepat kalau aku semua habis. Tapi ini. Ada amblak pada cio. M itu ini matang. Pantai ya. Ambil nak lagi ke? Cukup. Sama sini. Ambil cukup. Aku nak tiga sebuah lah. Mama habiskanlah. Eh, janam. Itu pun kan belum habis. Amma. Bukan janam. Jangan. Janam, janam, janam. Lapam. Makam, makam, makam. Dia tak pandai cakap N kan? N. N. Cakap apa N? N. Ini tak nak. D. M. Cakap. Makan, makan, makan. M. Cakap. Cek. Cakap makan. 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 Halo. Susah baby, bayi mesti sabin dia. Mau dijaga ya? Oke, pemirsa, untuk malam ini itulah dia video kita ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye. Bye. Ya, ulang kedua mau habis tuh.